Alex sebagai pengawas paket wilayah Jakarta Utara, Jakarta Utara 2, dan juga pengawas langsung SMK Negeri 49. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan seiring dengan waktu semenit dua menit lagi, mungkin 5 menit lagi, teman-teman kita semuanya dapat hadir ke SMK Negeri 49, karena tadi yang dikemukakan oleh Ketua MPLV Ibu Lestari, hari ini adalah hal yang sangat penting yang harus disampaikan, ya, melakukan strategi bagaimana anak-anak kita berhasil dalam ujian nasional khususnya bahasa Inggris yang selalu menjadi juara 5 dari 5 peserta dari 5 wilayah. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya Jakarta. Ini sebenarnya bukan dadakan, ya, dibilang dadakan SMK 6, ya, SMK Negeri 6 untuk bahasa Inggris. Nah, kemudian SMK Negeri 36 Matematika. Yang jawabnya hanya beberapa nih. Semangat, siap ya? Siap. Ya, terima kasih. Bila itu topik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sambutan dari kepala sekolah SMK Negeri Pasundan Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Mohon lebih berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sambutan yang ketiga oleh Bapak Pengawas Paket Jakarta Utara Wilayah 2, yaitu Bapak Dr. Andes Holik MM, sekaligus membuka acara TOT Diseminasi Tahap 2 ini. Kepada Pak Holik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mary Dalisna, yang saya hormati Ibu Lestari sebagai narasumber, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Jadi kalau nanti Bapak Ibu disupervisi oleh orang yang tidak bisa bahasa Inggris, ya kebetulan paling betul semua ya, tapi bahasa Indonesia, in English ya. Kayaknya kan lucu kalau guru bahasa Inggris, masa tidak seperti itu. Harusnya kita lebih terpacu. Beberapa hal yang sudah kita lakukan selama ini, mungkin kepala sekolah juga sama, maupun guru juga sama. Selain dari apa yang kita lakukan sebagai trik-trik membahas, menganalisis tiap butir soal, ada motivasi yang harus diberikan. Jangan nanti malah kita manajemen tidak bertanggung jawab, tahu kan Pak? Kalau ada sesuatu kesalahan, pasti yang disalahin siapa? Tangan kita pasti nunjuknya ke yang lain. Kalau yang bertanggung jawab itu ke saya yang salah. Kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai siswanya, UM-nya jelek, Bapak Ibu harus berkata, ini saya yang salah. Kenapa? Mungkin ya metode modelnya tidak sesuai dengan karakter siswa. Ada yang siswa diulang berkali-kali Pak. Sudin Pendidikan Wilayah 2 berterima kasih kepada Kepala SMK Negeri 49, juga ke narasumber Ibu Sulastri yang benar-benar dengan upayanya membahas, menyampaikan trik-trik ini, serta Bapak Ibu yang hadir, baik yang sudah hadir sangat saya hargai, dan yang belum hadir kita berharap bisa hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh no, ya. 36. Bu Pika yang baju biru ya, berat ini. Bu Nelly. Oh ya, dari 33. Saya harus ke sana. Saya bingung dua tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat, saya yakin mereka orang-orang hebat,
tapi kehebatan mereka juga akan dibuktikan dengan mentransfer ilmu ke Bapak Ibu. Keberhasilan itu dibuktikan lagi juga dengan nilai siswa nanti akan dicapai. Jika nilai siswa kita benar di ranking kedua, maka patutlah kiranya diberikan apa namanya apresiasi gitu. Apakah narasumbernya, gurunya kita kurang paham. Cuma kan saya bukan pimpinan. Kalau saya pimpinan biasanya begitu, terlalu gimana ya, gak pakai mikir lagi. Pokoknya yang dapat nilai tertinggi kasih laptop, gak taunya lupa bilangnya tertinggi di DKI atau di sekolah itu. Ya bener, gak apa-apa. Itu yang saya bisa saya sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. TOT pemantapan, TOT tahap kedua pemantapan untuk mata pelajaran bahasa Inggris saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Fatih Al-Faruqi Ufad, SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan bersama kita laksanakan pada hari ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Bagi yang beragama Islam, saya harapkan untuk mengaminkan, dan bagi yang beragama lain, persilakan berdoa menurut agama yang diberikan di sini. Ala hadziniyah wa al-bayt masyarih wa ilaha al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقائلا مقرئا فاضلا الله بك الله سبحانه وتعالى الله dengan syarat itu kami mampu melaksanakan tugas-tugas kami, tugas dalam menjelaskan kedua bangsa ini. Ya Allah, berkailah hidup kami sehingga kami menjadi hamba-Mu yang taat. Bapak Ibu, hadirin sekalian, dipersilakan untuk menikmati snack yang telah disediakan di belakang Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Sambil menikmati snack yang diberikan panitia, silakan. Ya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, ya, Bapak Ibu. Nanti yang pertama Ibu Dr. Randa Lestari, nanti yang akan membahas listening, Bapak Ibu ya, bagian picture and question and response, Bapak Ibu. Ada Nelly Sipahuta, nanti yang akan membahas masih disebut ya. Iya, saya Bu Rima. Sambil apa menikmati hidangan yang ada, kita tetap fokus karena tadi kita lihat 1 jam, ya kan? Jadi supaya nanti kita dari sini dapat oleh-oleh juga, ya. Ada manfaatnya, maka kita harus sambil. Jangan sampai perut kosong tangan-tangannya. Oleh-oleh yang kita bawa dari SMK 6 ketika TOT yang kedua adalah adanya trik atau metode atau jenis soal yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi kisi-kisinya tetap sama, tapi jenisnya atau gimana nih ya, cara pembuatan soal
ya, itu agak berbeda, ya. Karena kita sudah mengacu kepada yang hot, ya. Jadi ketika hot masuk listening, nah, tahun ini nih, hot masuk listening, itu akan terasa sekali, walaupun kisi-kisinya sama. Kisi yang pertama itu kalau tidak salah probation, ya. Oh belum, nanti ya. Tapi ini sebelum masuk ke sini kita probation. Beda dengan matematik, beda dengan bahasa Indonesia.